Hai, kita berkenalan dengan tim pendamping keluarga yuk. Tim pendamping keluarga atau TPK merupakan tim yang dibentuk dalam upaya percepatan penurunan stunting. Sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 bahwa pendampingan keluarga beresiko stunting dan pendampingan semua calon pengantin merupakan kegiatan prioritas dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting atau RANPASTI. TPK terdiri dari bidan, kader TP/PKK, dan kader KB yang ditetapkan melalui SK Kepala Desa atau Lurah atau Camat atau Kepala Dinas Kabupaten Kota atau Bupati Wali Kota. Tugas TPK yaitu melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi pemberian bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga dan atau keluarga beresiko stunting. Adapun sasaran TPK, yaitu calon pengantin atau calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca salin, anak usia 0-23 bulan, dan anak usia 24-59 bulan. Untuk percepatan penurunan stunting, TPK melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Berkoordinasi dengan tim percepatan penurunan stunting desa atau kelurahan dan atau kecamatan terkait rencana kerja sumber daya, pemecahan kendala pelaksanaan pendampingan keluarga di lapangan. 2. Pelaksanaan pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada sasaran. 3. Pencatatan dan pelaporan hasil pendampingan dan pemantauan keluarga beresiko. Lalu, apa yang dapat dilakukan TPK kepada sasaran secara nyata? TPK dapat melakukan berbagai tugas sesuai dengan sasaran. Misalnya screening kesehatan catin dan edukasi tentang faktor resiko stunting. Pendampingan kepada ibu hamil melalui pemeriksaan kehamilan secara berkala. Menolong persalinan normal, deteksi dini faktor resiko dan mendampingi serta merujuk persalinan dengan resiko pada fasiankes tingkat rujukan. Pendampingan pasca salin, KIEKB pasca salin, deteksi dini kategori resiko dan komplikasi pasca nifas serta memfasilitasi rujukan jika diperlukan. Edukasi pola asuh bayi baru lahir dan tumbuh kembang anak di usia 5 tahun dengan melakukan screening penilaian faktor resiko stunting. Fasilitasi bayi ASI eksklusif selama 6 bulan dan pemberian MPASI pada bayi di atas usia 6 bulan dengan gizi cukup dan imunisasi dengan lengkap sesuai jadwal. Selain itu, TPK juga dapat memfasilitasi keluarga mendapatkan bantuan sosial. Mari bekerja sama untuk mencegah lahirnya anak stunting dengan cara memastikan keluarga mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Tim pendamping keluarga siap mendampingi keluarga-keluarga Indonesia cegah stunting. Salam BKKBN, berencana itu keren.